Es krim, siang-siang gini paling enak makan es krim. Ada banyak rasa baru nih. Es krim rasa martabak, es krim rasa rujak. Ada juga es krim rasa ketoprak. Aduh, kok sepi banget sih hari ini? Ya, di mana ya? Saya udah di konten yang bener apa belum nih? Coba tanya ke penjual es itulah. Ada pembeli. Mau beli es krim apa, Mas? Enggak, Mas. Cuma mau numpang nanya doang. Di sini konten apa ya? Aduh, maaf, Mas. Saya jarang nonton YouTube. Jadi nggak tahu ini sekarang konten apa. Ngomong-ngomong, Masnya jadi beli es krim nggak? Boleh deh, Mas. Rasa rujak ada nggak? Wah, kebetulan banget, Mas. Ada tuh kalau rasa yang itu. Ini, Mas, es krimnya. Iya, makasih, Mas. Tempat apa ini? Kok aneh banget? Mana sepi lagi? Nggak kreatif nih konten kreatornya. Nah, ketemu Koltra. Loh, siapa kau? Hah? Kamu sendiri siapa? Pasti kamu penjahat di sini, kan? Jangan banyak omong. Pergi sana. Atau ku habisi kau di sini. Diam. Dasar penjahat. Rasakan ini. Wah, enak bener ternyata es krimnya. Ya iyalah, Mas. Es krim di sini emang paling enak. Tapi kok bisa sepi yang beli ya? Jangan-jangan karena desain tulisan di gerobak esnya kurang menarik nih, Mas. Itu ya, Mas. Bisa tolong dibenerin nggak, Mas? Soalnya saya nggak ngerti desain-desainan kayak gitu. Oh, bisa dong, Mas. Bentar ya, Mas. Saya cari cat dulu. Kuat banget ternyata dia. Sepertinya aku nggak bakalan menang nih. Bersiaplah kau penjahat. Kali ini akan kukalahkan kau. Aduh, dia ngeluarin pedang dong. Mending kaburlah. Mau kemana? Nah, ini dia catnya, Mas. Untung ada di toko bangunan dekat sini. Wah, ada monster. Minggir. Atau kau akan kuajar juga. Aduh. Kakiku sakit. Nah, ketemu kau penjahat. Terimalah ini. Ternyata kamu Ranger Putih. Lagi ngapain di sini? Lah, kamu juga lagi ngapain di sini? Saya lagi mau benerin desain tulisan gerobak es krim ini nih. Kamu bantuin saya dong. Enggak deh. Baju saya putih. Kalau kena cat, ntar repot cucinya. Lagian saya lagi ada urusan penting. Sampai jumpa. Tunggu. Buru-buru amat sih Ranger Putih. Emangnya dia mau kemana? Udahlah, nggak usah dipikirin. Mending saya beresin aja desain tulisan gerobak es krim ini. Ultraman Op, kok belum dateng ya? Masa dia lupa sih? Hari ini kan ada jadwal latihan pedang. Naruto kemana ya? Saya mau ngajakin dia balik nih. Ini tempat apa lagi? Auranya kok aneh banget. Itu siapa? Penampilannya mencurigakan. Jangan-jangan itu bawahan Orochimaru. Saya harus samperin dia nih. Jangan bergerak, apalagi sampai kabur. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu siapa? Datang-datang kok nyolot sih? Diam kau makhluk aneh. Kau pasti bawahan Orochimaru ya kan? Orochimaru itu siapa? Saya nggak kenal. Jangan bohong. Kalau memang kau bukan bawahan Orochimaru, cepat sebutkan dari klan mana kau berasal. Klan. Klender maksud kamu? Saya nggak bawa klender. Kan udah ada handphone. Kurang ajar. Kau mau main-main denganku ya? Rasakan ini. Tunggu. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Jangan banyak omong. Ayo lawan aku. Akan kubongkar wujud aslimu. Baiklah. Jika itu maumu, rasakan ini. Sasuke, kamu baik-baik aja. Saya baik-baik aja. Akhirnya kamu muncul juga, Naruto. Ternyata kalian berdua kerjasama mau melawanku ya. Baiklah, akan kuhabisi kalian sekaligus. Terima ini, amarah dewa. Kalian semua, hentikan pertarungan ini. Ultra Medina, kenapa kamu bertarung melawan mereka? Mereka ini Naruto dan Sasuke, tahu? Naruto dan Sasuke itu siapa? Masa kamu gak kenal sih? Kamu kurang update nih. Mereka itu dari konten Naruto Shippuden. Ngomong-ngomong, kalian berdua gak apa-apa kan?
Iya, kami baik-baik aja. Maaf ya, tadi saya udah nyerang teman kamu. Saya pikir dia bawahan Orochimaru. Saya kesini tadinya mau jemput Naruto terus ngajakin dia pulang. Ya udah, yang penting kalian berdua baik-baik aja. Sekarang kalian mau kemana? Ya udah kalau gitu kami pulang dulu ya ke konten kami. Permisi ya. Ayo Naruto, kita berangkat. Baiklah Sasuke. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Hati-hati. Untung kamu cepet-cepet datang tadi. Kalau enggak bisa ada yang terluka parah akibat salah paham ini. Udah gak usah dipikirin, ayo kita latihan pedang. Baiklah, tapi sebelum itu ada yang mau saya tanyain nih sama kamu. Apa tuh? Naruto dan Sasuke itu dari konten apa sih? Konten prank ya? Dasar kamu ini, udahlah ntar kamu cari aja di Google. Sekalian kamu baca-baca tuh konten superhero yang lain, supaya jangan salah paham lagi. Iya, yaudah yuk kita latihan. Yo, maaf ya udah nunggu lama. Gak apa-apa kok. Kamu temannya Ultraman Mebius yang tadi kan? Iya, tadi dia udah jelasin ke saya lewat telepon. Karena dia ada urusan mendadak, jadi saya yang gantiin nganterin kamu ke rumah Dr. Strange. Kebetulan saya juga lagi bosen gak ada kegiatan. Ayo buruan kita berangkat. Ayo. Nah, ini dia rumah Dr. Strange. Saya panggilin dulu ya. Dr. Strange. Dr. Strange ada di rumah. Apa itu? Kalian nyariin saya kan? Ternyata Dr. Strange. Kirain siapa? Jadi gini, kami lagi butuh. Saya udah tahu. Kamu butuh bantuan buat balikin teman kamu itu ke dimensi lain kan? Wih, sakti juga Dr. Strange ini. Dia langsung tahu kita butuhnya apa. Kebetulan saya habis jalan-jalan ke dimensi kamu tadi. Saya lihat anak istri kamu tadi nyariin kamu. Kirain sakti beneran. Halo, udahlah gak usah dibahas lagi. Buruan kamu masuk ke portal yang ini. Baik Dr. Strange, Ultraman Orb, makasih udah nganterin saya tadi. Tolong sampaikan salam saya ke Ultraman Mebius. Saya permisi dulu ya. Ya, hati-hati. Waduh, ada situasi gawat di dimensi lain. Saya harus buru-buru nih. Saya permisi dulu ya. Tunggu. Buru-buru amat sih Dr. Strange. Kamu siapa? Saya Ultraman Orb. Loh, kamu sendiri siapa? Kok mirip sama saya sih? Lah, saya juga Ultraman Orb. Waduh, kacau nih. Kayaknya diri saya dari dimensi lain masuk ke sini nih. Kamu ngomong apa sih? Udahlah, biar aja ini ntar jadi urusan Dr. Strange. Daripada pusing, mending saya nyari monster aja. Tunggu. Kamu mau kemana? Ini di mana sih? Mending saya susulin dia deh. Saya harus cari info detail kenapa saya bisa ada di sini. Gimana Ultraman Orb? Saya mau ngebalas dendam sahabat saya yang udah dikalahkan dia. Datang juga ke Ultraman Orb. Loh, kok ada dua sih? Mana yang asli nih? Diam kau monster. Terimalah jalmu hari ini. Ultraman Orb, ayo kita serang monster ini bersama-sama. Baiklah. Biar saya aja yang beresin monster ini. Oke, rasakan ini. Orb Kalibur Final Attack. Widih, keren banget pedang kamu itu. Sekali tebas monster langsung meledak. Saya boleh pinjam bentar nggak? Boleh aja sih. Ini pakai aja. Tapi jangan bawa pergi ya. Enggak kok, tenang aja. Saya cobain lah. Aduh, dunia multidimensi jadi kacau nih. Ayo buruan ikut saya balik ke dimensi kamu. Tunggu. Dia salah bawa orang tuh. Apa gara-gara saya yang bawa pedang ini ya? Terus gimana dong nih?